Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semuanya sudah hafal doa ini. Bahkan doa ini dikenal di kalangan masyarakat muslimin di negeri kita ini dengan doa sapu jagat. Meminta kebaikan kepada Allah di dunia dan meminta kebaikan kepada Allah di akhirat dan memohon kepada Allah agar kita dijaga, dilindungi dari siksa neraka. Allahumma atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar. Lindungilah aku dari siksa neraka. Para ulama menafsirkan kebaikan di dunia adalah al-ilm. Kebaikan di dunia adalah ilmu agama. Sebagian ulama lagi berpendapat kebaikan di dunia adalah az-zaujatus istri yang salehah. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga, masuk surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebagian ulama lagi berpendapat kebaikan di dunia yang dimaksud adalah al-amal Ya Allah, mudahkanlah kepadaku untuk melakukan amal-amal salih di dunia Sedangkan kebaikan di akhirat adalah al-thawab ala al, al -salih. Artinya Ya Allah, terimalah amal kebaikan yang aku lakukan di dunia ini Dan balaslah kebaikanku di akhirat kelak dengan pahala yang melimpah Alangkah indahnya doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang sering dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain ketika sahabat Anas ibnu Malik ditanya atau diminta supaya mendoakan maka doa yang beliau baca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar doa lain yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan kepada Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu taala anha dan ansairi ummatul mukminin ditanya wahai ummu salamah apa doa yang paling sering dibaca oleh nabi saat nabi berada di rumah anda maka ummu salamah menjawab kana akfaru duaihi Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rawah hadits Umm Salamah menjawab, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah saat di rumahku adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku dalam agamamu. Subhanallahi alazim. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal nanti thabitun 'alad-din, thabitun 'alal-Islam. Beliau akan tetap dalam agama Allah, akan tetap dalam agama Islam. Beliau tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, tidak akan celaka dengan meninggalkan agama Allah, wa kalla Itu dia akan pernah terjadi. Kita tahu Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam amirun bihubillah. Hati Nabi penuh semarak dengan kecintaan kepada Allah. Tapi kenapa Nabi membaca doa ini untuk mengajarkan umatnya? Agar senantiasa memohon kepada Allah ditetapkan dalam iman dan Islam hingga ajal menjemput kita. Karena itu Marilah kita sering-sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetap, tetapkanlah kami dalam agamamu. Sungguh saudaraku, tidak ada nikmat yang paling agung setelah iman dan Islam kecuali ditetapkan kita dalam iman dan diwafatkan kita dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa lain yang juga diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Nabiullah Dawud alaihi salam. Doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid rawahu tirmidhi Ya Allah aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan amal yang bisa menyampaikan aku kepada kecintaanmu ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu di hatiku ya Allah lebih aku cintai dari diriku sendiri dari keluargaku dari air dingin yang sangat nikmat untuk diminum ini doa juga doa yang sangat agung menunjukkan pentingnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi hati kita Bukankah dalam hadis lain ditegaskan bahwa salah satu perkara yang membuat orang bisa merasakan iman ketika dia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari cintanya kepada segala sesuatu selain Allah dan Rasul-Nya?